udah kayak mau Agustusan ya. Terus kayak arak perayaan. Ini buat kalian kalau nonton ya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Lokasinya, buat kalian ya. Lokasinya di rumah Joko Prastio 87. Harusnya kayak aku artisnya baik. Gue kayak cukup mengeksplor, mengsut nyong ngono loh, Mas. Engko mah kontennya jeblok ngono, diar ngono loh. Nah, besok kamu kalau pengen lihat ini jelas naik itu. Njok ning kene ngono. Heeh. Ya enggak mau aku ngono. Kemarin si Boy ulang tahun ya? Aku ya hampir ulang tahun nih. Tak prank itu kemarin. Aku juga mau ulang tahun. Ya tapi besok. Udah puasa. Itu hati kamu ya. Ada yang nanya, Mbak, sepil Mbah Jana dong kok enggak pernah kelihatan nih Mbah Jana udah di sini. Nyapu, resik-resik. Nek ning kene resik-resik. Adine kuwi ya. Hah? Adinemu. Adimu. Masa jalan terang. Iki persiapan sudah berapa persen? Ini ya 60 lah. Tak kasih 10. 50%. Jadi kemarin aku 2 hari itu enggak ngonten. Kamu enggak upload ya? Iya enggak upload. Apa-apalah. Aku ikut di rumah sakit. Kemarin mbak aku kan jatuh toh. Jatuh jadi aku di rumah sakit. Kalau kamu yang nungguin di rumah sakit terus nanti ditanyain Mas Yoyo, Mas Joko kenapa enggak berangkat gitu. Kemarin itu aku kesana. Katanya kalau enggak ada aku tuh gimana kurang, ya? Enggak ada bahan. Enggak ada bahan bulian katanya. Ayo kamu kan pantas sepi. Terus, coba kita sepil kesana kan. Ini Mbah Jana ya. Tuh. Kayak nyapu. Ini kalau aku lihat ini itu nostalgia. Ini ada obong-obongan, terus ada orang nyapu, terus kalau sore-sore kalau menjelang buka. Besok kalau yang mau jualan di sini tempatnya juga luas tuh kalau yang mau jualan apa sih sini. Jualan tempura, jualan sosis bakar apa biasanya itu Pak. Apa kamu mau jualan tempura aja? Apa aku enggak usah ikut ya jualan tempura yang di sana. Gerobaknya tak bawa pulang enggak apa-apa itu. Ya ora apa-apa. Kan besok puasa juga kan. Itu Imo suruh jualan. Ah, yang kok ora nonton? Ya sambil nonton di sini tak booking tempat. Ya, Mbak ya. Ya. Ibu kan jajal nang kene ya. Ha, oke. Karo nonton apa nang kene? Apa nang pojokan lah kuwi karo nonton jelas banget. Ora ketang ora lek duit. Karo nonton tau. Oh, timbang jajan dodolane. Ini benderanya belum dipasang. Ini udah kayak mau Agustusan ya. Terus kayak arak perayaan. Tapi di dalam itu masih berantakan, enggak karuan sebenarnya itu. Jadi kok enggak dipasang? Dapurnya belum jadi, kamar mandinya baru jadi kemarin. Jadi ya enggak karuan itu besok. Yang penting kamar mandinya jadi besok kalau misalkan coba ada kita lihat setil ke sana dong. Lokasi. Kan yang penting udah itu ya. Ya kan lokasinya yang gini. Enggak kan dari jalannya. Ini kan dari atas, enggak sih. Tuh. Terus koyar Agustusan. Tapi sayang ini sempit. Kemarin sebenarnya aku ngonten toh. Ngonten itu tidur sendirian di lorong rumah sakit. Terus? Tapi aku enggak berani ngomong. Kenapa? Ning bisik-bisik kok kan serem. Pas ning lorong kae terus atas lorong itu atapnya kayak keranda itu loh. Keranda orang mati itu. Kenapa enggak diupload? Ning semenit. Semenit ya udah nanti tak masukin situ enggak apa-apa kalau yang penasaran. Tapi enggak ada suaranya. Nih. Nah, lokasinya nih. Dari sini.
Nih, ke sini. Nanti parkir bisa di bawah sana. Di bawah sana. Terus bisa juga bablas ke atas. Soalnya kalau parkir di sini, kalau ini pas enggak ada apa ini? Jendal. Enggak ada jendal, jendal tuh singkong. Kalau enggak ada tanaman ini mah biasanya kan luas banget bisa buat parkir, tapi ini pas belum panen jadi enggak bisa buat. Yang penting jangan parkir di sini ya. Kalau parkir di sini yo gendrung nih. Apa ki? Ini namanya ini gunturan nih, guys. Tak sepi. Dulu sini ke sana tuh. Dulu luas ke sana. Lebar terus pas hujan gede ini blesek. Ini kayak channel ekspor desa itu ya. Iya ora apa-apa, kan yo anu sepil-sepil tempat toh. Terus era apa nek ora sepil-sepil. Ini buat kalian kalau nonton ya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Buat kalian. Lokasinya di rumah Joko Prastio 87. Duwe gawe. Gawe ini bareng-bareng. Aku pengen itu sebenarnya GWSM, tapi kapan ya? Besok pas sunatannya bagus ya? Insya Allah, semoga ACC Mas Yoyo. Iya kan, besok. Sambil nunggu ini nanti dibeduli. Nanti kan apa? Salwas. Masalahnya siapa jenenge? Bagus belum mau sunat. Kamu mau disunat biar ngundang GWSM enggak? Setahun kan? Lagi dia bagus. Kelas 4 dia maunya. Dia kan belum mau sunat. Jadi kalau mau cepet-cepet kamu yang disunat nanti ngundang GWSM. Kamu belum di ACC Mas Yoyo. Nunggu di ACC Mas Yoyo. Tapi kalau kamu bagus yang sunat langsung di ACC. Sebenarnya bagus banget nih kalau buat GWSM nih. Tapi kalau pas ini apa? Yang ini besok dibeduli. Terus ini ya mantap. Tuh, Mas Yoyo lihat tuh nih. Kapan nih di ACC? Habis lebaran ya? Cuma kendalanya di parkir. Tempat parkirnya kurang luas. Tapi sih ya bisa sih nanti di sana. Oh iya. Kan bisa nanti. Aja, gitu. Di balai desa kan bisa. Ya mlakune yo, kene. Antar jemput lah. Sopo ngojek? Ngojek. Iya, tukang ngojek. Tukang ngojek lah. Enggak sih, kalau ini nanti ini dibersihin yang sana itu. Terus lewat pinggir-pinggir sini. Bisa. Sini terus. Kalau enggak, kalau mobil dibablasin ke atas. Kalau motor ke bawah. Kalau mobil lewat yang jalur sana, nanti pulangnya ke sini. Di atas tuh luas banget tuh buat parkir tuh. Jadi, di sini tuh kan agak-agak pegunungan toh. Ya kalau yang orang kota penasaran dengan rumah desa kan bisa ke sini. Gitu. Aku menyewakan rumah desa tuh. Sewangi cukup piro? 700. Astagfirullahaladzim. Itu enggak mahal. 700 ya. Oh, yang nyapu malam baca. Aku lagi masak. Ya kosong dong. Ya enggak udah mateng tinggal asah-asah. Apa kamu mau asah-asah? Enggak, aku mau berangkat. Kan kayak setengah sama Mas. Masuk? Setengah sama lebih 10. Kayak setengah sama. Enggak, aku tuh ini kejar konten. Kejar tayang. Harusnya kayak aku artisnya baik. Aku kayak cukup mengeksplor, mengsub nyong ngono loh Mas. Iya. Engko mah kontennya jeblok ngono diar ngono lho. Aku nek konten kowe ora jeblok, soalnya kamu tuh kurang kopi ya ekspresinya. Kalau sama aku tuh kamu enggak nyelelek sih. Tapi kalau sama tim kamu selalu saliwang. Loh. Iya enggak lah. Itu siapa sih anak-anak? Itu adik kamu kok suruh pulang? Ngawur. Lagi dolan nok penjali. Nah, nih, ya. Aduh, ini masih berantakan banget. Gimana nih untuk ini? Kan, yang penting kan tempat mainnya enggak terlalu banyak kerikil. Kalau yang nonton kan anteng sini toh. Anteng. Yaudah, bentar. Ingat ya. Apa? Pesen pasir, pesen semen tapi enggak bayar langsung dianterin. Nanti enggak usah. Sing tumpal sapa? Ngawur. Aku enggak pegang uang selalu, kok. Selalu bikin tumbal. Untung aku ndek duit. Tuh. Ngapain tuh Mbak Jana? Lagi anu nyeneni putune. Lagi briefing dia. Kayak nyeneni putune. Ayo sini, tadi mau ke mana? Ya kayak sepi nang kene toh. Kayak sepi nang kene, sesuk nang nonton.
ibaratnya aku nonton, aku tuh nggak pernah kalau nonton kayak gini terus di depan gini, nggak pernah. Aku kalau nonton di mana-mana, kalau nggak di panggung aku nggak mau. Jadi walaupun nonton kayak yang lain-lainnya gitu, mbuh kesenian ngendi wae mesti nyeruntul, mbuh lewat pawon, mbuh lewat ngendi, lewat mana, pokoknya nanti tembusnya pasti di panggung. Kamu juga Tidak. Iya toh? Kalau nonton mesti tembusnya teng panggung, ning panggung toh? Nanti gimini? Naik. Nah, besok kamu kalau pengen lihat ini jelas naik gitu. Njok ning kene ngono. Heeh. Ya enggak mau. Aku mending dari sana. Aku kan udah biasa kalau nonton. Pokoknya kalau nonton apalagi kalau yang rame banyak orang ya. Kalau yang banyak orang aku males. Malesnya kenapa? Enggak dapat tempat. Makanya aku cari tempat selalu lewat belakang panggung, enggak. Ya entah itu ngusel lah kok kepiye, ngadek kok keceklan soko, aku tetap ning panggung biasa nih. Soalnya aku kalau disuruh gini malu. Malu kelihatan banget. Ini gimana kan aku kalau, pusing kalau, ini. Kalau di panggung kan, kalau di panggung kalau ada yang kenal itu, emang dia ikut ini ya, ikut itu ya, gitu. Jadi kesannya melu okeh, padahal mah ora. Oh gitu. Mas aku kayak kesel ngomong, mbakku kayak ngomong. Ya aku cuma yang ngomong. Aku waktu lo kene ini kayak kremet ngono. Kemarin si Boy ulang tahun ya. Kamu ngadu? Enggak. Surprise apa? Ini. Roti. Aku ya hampir ulang tahun nih. Tak prank itu kemarin. Aku juga mau ulang tahun. Ya tapi besok. Udah puasa. Ya, kalau kan mau traktir nggak makan dong. Ya kan malam. Kamu mau ngadu enggak kalau aku ulang tahun? Ya besok tak kado. Apa? Ya nek kado ya rahasia kok, mosok kado tak. Ya nek kado kan aku ya bisa ngarani to. Ya nantilah brio lah. Brio. Brio, gambar itu. Gambar itu. Itu ada buto satu itu suruh joget. Udah datang tuh pemain buto. Aku nungguin Pak Kakong di rumah sakit mah ikut sakit nih. Kata kamu aku ketempelan di jalan itu. Jalan yang kemarin. Yaudah yuk, sana yuk, closing. Ini udah? Oke guys, bagi kalian yang besok mau nonton, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, jangan lupa datang aja langsung ke lokasi di rumah Joko Prastio 87. Ada brodut, ada topeng ireng, ada apa? Jadilan. Jadilan, ada leaknya juga. Oke, cukup sekian video dari YSN Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Dadah.